Wa wafa'an kita wa tiba'an sunnati nabika Allahumma jalus salihin amirin salimin hafidin warihin muntabin mutawakidin muhibin dirahmatika ila arhamahumin wa adil khairi qaidna wa misari qaidna Allahumma jalus salihin amirin salimin hafidin warihin muntabina mutawakidin muhibin apa saja hadir dia semoga dalam menjalani rumah tangganya mudah-mudahan ada sakinah mawaddah warahmah sama keluarganya sama-sama keimanannya dipanjangkan umurnya disehatkan lahir batinnya diberi keturunan keturunan soleh dan solehah. Kelahiran anak dalam sebuah rumah tangga tentu menjadi anugerah luar biasa yang tak ternilai harganya. Anugerah inilah yang didapat pasangan Pasha Ungu dan Adelia Wilhelmina atas kelahiran putra pertama mereka, Dewa Hikari Zaidan Ibrahim. Sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan yang begitu berharga itu, kemarin di kediaman orang tua Adel di Bandung, Jawa Barat, digelar acara syukuran cukur rambut sekaligus akikahan. Diiringi dengan pembacaan marhaba, prosesi cukur rambut pun dilaksanakan dengan sangat hikmat. Alhamdulillah semua pengajian tadi dengan bersanji apa semua sudah dilaksanakan. Sudah potong rambut semua, sudah digosokkan minyak wangi dengan 7 macam bunga. Gosok di mukanya supaya dia jadi gagah seperti opanya gagah. Acara syukuran cukur rambut alangkah baiknya digelar setelah 7 hari kelahiran. Tapi apa boleh buat, kesibukan yang Pasha jalani sebagai anak band membuat pria yang mengawali karir sebagai model ini bersama sang istri baru bisa menggelar acara tersebut dengan sederhana. Tapi sungguh luar biasa, acara yang diadakan dengan sangat mendadak ini dihadiri begitu banyak tamu undangan mulai dari kerabat, sahabat, dan keluarga dekat. Cukur rambut ini memang agak sedikit mendadak karena baru beberapa hari yang lalu saya baru tahu kalau hari ini ada waktu kosong. Jadi dengan persiapan yang tergesa-gesa ya. Alhamdulillah bisa berlangsung juga dengan baik. Ya kita tahu ini hari kerja sih sebenarnya, hari kerja. Terus anak-anak juga pada sekolah, jadi banyak juga sih nggak hadir sebenarnya, banyak juga yang nggak hadir. Tapi alhamdulillah ini hari sudah cukup mewakili
keluarga-keluarga yang dari jauh. Dari 500 itu yang balas SMS 200. Dengan doanya bagus sekali. Semoga Cucunda jadi orang hebat, terkenal, soleh, berbakti kepada agama, keluarga, negara dan bangsa. Amin, amin, amin. I am one, I am child. Kehadiran Dewa di dalam rumah tangga Pasha dan Adel tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar mereka. Itulah mengapa di acara syukuran kemarin, doa dan harapan tiada putusnya dipanjatkan keluarga untuk kebaikan Dewa, agar kelak ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, nusa dan juga bangsa. Sama, saya punya doa tadi ini sama dengan doanya teman-teman dari seluruh Indonesia tadi. Apa itu, Om? Doanya yang pertama, semoga cucunya Pak Haji ini jadi orang terkenal, orang hebat, orang kaya, jadi pejabat negara, sehat walafiat untuk bangsa dan negara dan agama. Bayangkan itu udah punya doa. Oh iya, seperti papanya, seperti opanya juga. Jadi kami mengucapkan juga sebagai kakak, sebagai om, mengucapkan selamat atas akikahnya ponakan Dewa, putranya adik kami, Pasha sama Adel. Mudah-mudahan sehat walafiat, ya kan, makin besar, cepat pintar, cepat sekolah, ya kan, berbakti kepada orang tua, keluarga besar, ya kan, dan masyarakat untuk agama, bangsa dan negara. Jadi anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, jadi anak yang baik. Saya kira sih sama dengan apa yang di apa namanya diharapkan oleh kita semua, ya. Fungsi daripada undangan yang datang pada ini kan juga tentunya yang kami harapkan sebagai orang tua daripada Dewa kan adalah harapan-harapan juga, doa-doa dari mereka. Dan saya yakin doa kita satu, yang terbaik, yang buat Dewa.